Goblok sia. Goblok sia. Goblok sia. Kemarin ngomong cuti. Ya, habis cuti mancing. Ya, Pak Dek. Pak. Hari perlu nak ente kali itu ah. Temuin Seles. Sian kenapa? Sian sare kalian. Kupas Seles galak. Sian goblok-gobloknya. Goblok sia. Aduh. Udah saya tunggu sini aja, Pak. Kapan datangnya Pak Seles ya saya tunggu aja. Enggak datang juga enggak apa-apa lah. Misalnya Pak, dia itu orangnya penghibur Pak. Ya, ketika saya pusing, ada dia, jadi pusingnya hilang. Dikasih duit? Enggak, dikasih tertawa aja hiburan. Kalau pusing jadi senang itu kena duit Pak deh, pasalnya semang pelit. Iya, enggak sih pelit mah. Ya gitu aja deh. Jalannya baik Pak, suka kasih makan. Kasih makan sisa. Aduh.
Ya elah, dia masih di YouTube. Eh, Cule. Ini strategi ngadepin musuh futsal gimana nih? Mana dulu kita? Biasa, sono Bekasi nantangin. Tapi ada kita. Kayak ada satu lagi yang kurang nih. Apa nih? Biasanya kan kita bertiga ya. Iya. Yeah. Nah, mafia wasit satu. Wow. Nah, siapa nih? Ada di atas satu. Apa nih? Apa nih? Kita cari dulu ya. Ayo, ayo. Pak, secara peraturannya harus begitu, Pak. Harus pakai foto normal, video dan latar belakang, kamera.
Anda jangan ngomong peraturan. Kalau ada ngomong peraturan, harus lihatnya ke saya aturannya. Apa ini? Dipersulit orang mau bayar pajak kok. Hah? Gimana? Saya ini warga negara yang baik. Saya ini adalah salah satu masyarakat wajib pajak. Dan kontribusi saya walaupun belum besar, ada ke negara ini. Sekarang saya mau mengajukan ini hanya gara-gara pokok. Kenapa bisa begitu? Peraturan yang membuat bukan kami. Lihatlah peraturannya. Jadi ini adalah aturannya, Pak. Aturan dibuat manusia. Kenapa sih nggak bisa lubas seperti sesuka gitu? Untuk urusan sebentar foto. Aturan apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah saya kesabaran dan semoga WP tersebut mendapatkan kebaikan. Segera dipindahkan. Amin. Amin. Mas Yusuf, kerjaan yang kemarin udah selesai? Udah, Bu.